Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum selendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Alupit. Ayang komplit komplit. Kaprimen? Ayang komplit. Wong sing ngarane modale wong Islam itu mung salam. Salam. Salam itu bahasa Arab. Oh. Artinya toh. Bahasa PKB-ne salam kue selamat. Selamat. Paham? Salam selamat. Selamat. Oli-oli Kanjeng Nabi Mekamat. Nabi Mekamat sallallahu alaihi wasallam. Waktu nalikane panjenengane Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Sing pertama kali itu bukan sholat, tetapi absu salam. Absu salam. Apa kuwi? Mengkampanyekan keselamatan. Kayak sih? Lagi koneng si Drantul apa? Puntaha. Iya, lagi malaikat Jibril ora wani manji. Malaikat Jibril. Jibril kok Jibril. Iya, sing numpake kayak buruk. Buruk ora wani munggah. Sebab di sana adalah suprasonik. Apa? Jadi Kanjeng Nabi itu zat pembuat tubuhnya itu adalah ultrasonik. Apa maning kowe? Segala sesuatunya itu serba lengkap, tidak seperti kita. Paham? Paham? Iya. Plonga-plongo. Kita harus cerdas sebagai kader agama dan harus cerdas sebagai kader partai. Kenapa PKB itu suaranya tambah? Karena kader-kader PKB tidak reseh dan kader-kader PKB mempunyai akhlakul karimah. Termasuknya lagi ngomong ini, termasuk ini kader ini. Pimen kowe sih. Sing ngomong pimen. Diusung oleh eb. Apa kowe? PKB kan cara gunane eb. Ya PKB ya. Dengan Bu Umi ini. Jadi Mbopati. Mbopati. Tapi Bupati ini tetap jalan, tapi wayangannya tetap jalan, Cak Imin. Tambah larang. Tambah larang denggelmu iku. Menang kene we ora mbayar rupiah-rupiah kok larang. Saya umumkan sekalian apabila ada kader-kader PKB kepengin mengkampanyekan untuk mengumpulkan orang, panggil saja ini orang ini nih. Ini orang ini kalau sudah pentas kayak gini apa maneh kok menungso ora kumpul, belis sih kumpul kabeh. Salam. Nanti biar-biaran. Salam. Itu sih yang sering kita baca dalam sholat. Imen sih. Takiyat itu. Oh tahiyat. Takiyat itu kan artinya hormat. Oh hormat. Kalau itu tentara-tentara pakai bahasa Arab, itu kan wahid. Isnin, Salasa, Arba, Wahid, Isnin, Salasa, Arba, Tahiyat, Taufadol. Apik ya? Iya, hormat, gerak. Anjar ke, anjar ke. Itu tentara Arab, gitu begitu. Tahiyat, Taufadol. Taufadol, lakon, Nam, gitu ya. Iya. Terus beri main gue, kayak sih. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, tahiyat kuwi cara bahasa pewayangane nyembah, dodok. Turakan sembah pangabekti Gusti Allah. Kuwi Kanjeng Nabi, ceritane. Oh iya iya. Ceritane dalam banyak kitabnya, Batai Usuhur ada, Mardati Jusuud ada. Kitab karangannya Pak Antus ada. Apa kuwi? Kita apa? Belum jadi. Urung jadi mesti omongakan. Loh, ada. Belum jadi sudah diomongkan ada. Apa itu? Contohnya, manten anyar pengen anak wedok napa lanang sayang. Nah. Makanya doa laki-laki dan perempuan dalam membikin anak harus kompak. Harus ada kesepakatan. Sebelum terjadi sesuatu harus kompak. Harus kompak dulu. Kok bisa? Ada ana ning nyango. Amen. Bapak ning njaluk anak lanang, manene njaluk anak wadon. Ora kompak. Adile Gusti Allah dingin kabeh. Kesinge lanang tapi sinyale wadon. Wadon.
Itulah. Makanya jangan suka bertengkar antara suami dan istri. Diserahkan di atas. Kenapa? Diserahkan saja sama yang di atas. Ya, kok nar ngomong yang jelas. Lah maksud? Diserahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah maksudnya itu. Loh, memangnya Allah dari atas? Ceritanya tahu ke? Kancane nyong si Warji. Iya kepimen. Gue kan tukang dada di gendeng. Lah kayak pas nengok nama goni umah, umah itu goni manten nanyar. Si Warji kayak lagi dada di gendeng, oh ceklak, ceklak biasa. Awan-awan gue. Iya. Lah sing lanang kan takon karo sing wadon. Mah, undang emak. Iya. Waduh. Mama. Mangane bodin pe undang emak. Mah. Mama nanti mau anak laki-laki apa perempuan, Mama? Le bojone ngomong, "Ya, kita serahkan saja yang ada di atas." Lho si Warji gembur, pisane meserana nyong atri nyong melu gawe. Nerok tok kon. Padahal mudu lho. Payah kaya kuwi bisa di pasar nanyong. Bula-bula nyong melu gawe tau kaya kowe. Makanya yang jelas. Isi makannya yang jelas, isi makan. Apa itu? Tempatnya apa itu yang jelas. Oh, tempat. Diserahkan yang di atas. Goblok. Allah saja paring salam kepada Kanjeng Nabi yaitu terusane ayat assalam ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Miturut terjemahannya dalang entus bahwa ketika inu itu ketika isu itu. Duh nyong kayong barang sing Singapura ngomong Jawa kayong kangenan nyong. Singapura kan ya teman. Oh nyong iki Singapura ana sing ngecet ana apa pirang-pirang. Luwe ape gendhi negara Singapura karo Indonesia. Wah tetep the best is my country Indonesia raya. Right or wrong is my country Indonesia. Right or wrong is my party PKB Indonesia. Ah begitu dong. Gimana gue? Cara terjemahannya ke wong iki ge. Pucak iki ge. Yang mengucapkan Allah kalamnya tempatnya di Sidratul Muntaha memberikan rahmat dan barokah berarti pada waktu itu Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparingi kunci surga serta sertifikat surga. Sertifikat surga namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pasaran apa? Di pasarannya semua. Tetapi apakah Kanjeng Nabi seperti kita? Diwene kedudukan menteri. Tapi kalau di lain PKP, kalau PKP diberi kedudukan menteri malah wiridan terus. Muka-muka selamat, muka-muka selamat. Orang di resafel, orang di resafel, orang di resafel. Muka-muka pan resafel, Jokowi klale, kayak gue. Ini juga hebat dari apa peringatan 1 Muharram itu ditatangi juga oleh presiden kita Pak Jokowi. Ah, hebat. Halo bro. Nah, ini Pak Jokowi, ini Pak JK. Nah. Ya. Dulu menggantikan ini, dulu menggantikan ini. Pak, sampe aja ninggalah sing angel-angel tuh Leo, Pak. Akhirnya penerusnya jadi kayak kayak mumet kayak ngene. Lanjutkan. Karena asing main-main ini sahabat kaya duh, mentang duh, mentang duh, mentang duh, mentang duh. Saya senang sekali ke Indonesia. Tilik ke sekolahan, pulang kampung, pulang kampung. Obama kentir gitu. Yang paling saya sukai di Indonesia adalah jalannya berlubang-lubang. Juga banyak lubang yang berjalan-jalan. Dan murah harganya ya.
Nuran dasmu. Alhamdulillah ya Allah. Pak. Oh, Bama. Ada apa? Sunat, Pak. Oh, silakan meniliki sendiri ya. Hebat sekali ya. Oh, Pak Jokowi ya dengan Pak JK ya. Aja diganggu, Bos. Mendingan lagi panatan negara Indonesia, mumet. Salahnya siapa nyalon? Atau orang ini. Astagfirullah. Robbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katos pun tiga hari pun wonten akhirat. Ya. Biasa-biasa saja. Iya. Saya itu di akhirat itu yang melihat ponaan-ponaan saya ya cukup bangga lah. Sinten sih? Lah si Imin itu. Juga si Ipul juga. Semuanya itu ya ponakan-ponakan saya. Gus Dur saniki teng swarga napa teng neraka? Enggak tahu, enggak jelas itu. Malaikat juga enggak berani nanyain saya. Sebabe pripun, Gus? Nah, ya kata orang NU katanya kalau habis mengubur jenazah para orang yang takziah itu tujuh langkah katanya malaikat datang. Lah kuburan saya itu enggak ada sepinya, mana sempat malaikat nanyain saya. Mau datang masih banyak orang mundur lagi, mau datang lagi ada orang mundur lagi, gocek-gocek malaikatnya begini terus. Kalau malaikat itu mau tanya sama saya, manro buka, saya jawab begitu aja kok repot. Udah tahu nanya, malaikat kok cacingan. Mereka enggak berani nanyain sama saya. Lah terus hisabnya bagaimana? Ya, yang hisab itu yang masih hidup. Ahli hisab itu ya orang NU. Apa itu? Ya merokok itu sendiri enggak apa-apa. Merokok itu ya suni itu ya merokok. Nusu geni. Bukankah yang melopori merokok itu justru orang NU? Gimana sih Gus? Di pom bensin itu NO smoking, NO smoking, NO smoking. Itu. Hukumnya orang merokok. Bagi yang tidak punya itu, ya gak usah merokok. Makanya merokok dapat itu yang menyebabkan kanker. Yang dapat itu, dapat dikasih itu. Kalau yang beli ya gak apa-apa. Dalam Islam itu ada larangan merokok, Gus? Ada, mas sekali saja. Tulisannya ya, wala ududi wangtum sholati. Artinya? Jangan berani-berani ngerokok kalau lagi sembahyang. Masa Allahu Akbar bus, ya nggak boleh. Itu namanya Pak Jokowi ya. Hati-hati, Pak, hati-hati. Saya aja waktu jadi presiden, jujur-jujurnya saya. Waktu itu kenapa Departemen Penerangan saya bubarkan? Udah tahu presidennya dalam kegelapan, Departemen Penerangan. Bukan melecehkan saya. Gus, kalau saya pengen seperti Gus Dur, supaya tidak ditanya malaikat, gimana Gus? Gampang. Kamu kalau mati nanti amanat sama istrimu. Istrimu berapa? Jujur, jujur. Kejahatan orang PKB itu hanya satu. Apa? Kawin siri.
Tidak ada kawin itu siri, tidak ada. Kawin itu ya jahar. Kuterima nikahnya. Kupil tua nikah sah. Langsung aja ditubruk. Oh, kalau kawin siri itu Belanda. Ngikus, duduk. Nyaman takon apa, Miki? Biar katanya malaikat. Kamu istrinya berapa? Satu, Gus. Alhamdulillah. Katanya Gus Dur dulu pernah mau memenjarakan Aryanti, Gus. Iya. Sebab ketika mendekat saya itu ngakunya Sophia Latjuba. Menipu sama saya, kurang ajar. Ya. Pak Jokowi, Pak JK juga kalau ingin matinya tidak ditanya sama malaikat, gampang. Bagaimana Pak? Lalu saya tanya sama Gus Dur, bagaimana caranya? Kamu terlalu banyak, makanya dulu kamu pernah saya pecat. Kalau kepengen ditanya malaikat, itu kain morinya jangan pakai kain, tapi dibungkus sama daun pisang godong. Jadi kalau malaikat tanya, manro buka, aku dudu wong, aku lontong, gitu. Silakan kader-kader PKB kalau ingin berkumpul dengan saya, silakan ya, tapi harus husnul khotimah. Gus, di akhirat ada pelawak, ya nanti Kirun lah saya bawa ke sana. Sama Tarsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Pak Jokowi. Rupiah menguat. Rupiah menguat. Omongan Pak Jokowi bener. Menguat. Menguatirkan. Kerja, kerja, dan kerja. Ayo, bro. saya kalau merasakan Rizal Ramli, ya memang begitu orangnya. Ya, jadi begitu. Pak Jokowi, ikut dong Pak Jokowi. Kalau orang PKB mah nggak terpengaruh soal rupiah. Krisis. Tidak ada kalau orang PKB, apalagi orang PKB itu paling dekat dengan NU, wong PKB itu lahir karena NU. Jadi kemarin di muktamar NU rasa kakek cangkem. Ini sini wong PKB dok. Ada juga orang PAN di sana, ada juga orang Demokrat di sana, ada juga partai-partai lain di sana, Golkar juga ada. Rasa ngomong ini sini wong PKB dok, ndak panjeni iya. Lah karena yang dekat dengan NU ya PKB. Gambare benggal pada. Oh iya ya, kader-kader sing niru sing ora tahu merasa kelaparan itu hanya kader-kader PKB dan NU. Sebab departemen-departemen NU itu bisa menjawab krisis kelaparan. Departemen apa? Departemen tahlilan, departemen mauludan, departemen walimahan, departemen wayang santrinan, mungkin ya segani urung metu ya. Soalnya ini kalau para penabuh-penabuh gamelan Satria Laras Abu Nawas itu memang puasanya tidak lazim dengan yang lain. Lazimnya pimen? Orang lazim gimana maksudnya? Puasanya yang ngerbengi. Yang lagi nabuh gamelan puasa. Puasa. Hukumnya haram kalau makan. Makan gamelan tapi... Jawaban Kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kula purun mlebet swarga ning sareng-sareng kader PKB dengan orang-orang yang saleh. Iya ya, Adam. Sekarang kita memasuki materi itu. Materi apa? Materi itu banyak itu. Materi pemuda dan olahraga. Menteri. Namanya Imam Nahar Rawi.
Menpora berhasil memporak-porandakan PSSI. Ya memang benar, mau pakai uang negara ya harus ditanyakan laporan pertanggungjawaban keuangan. Di situ isinya bandit-bandit. Oke bagus Pak Imam Nahrawi, jangan takut. Apa? Bal-balan itu rusi. Tenang bayar Pak Nahrawi, pemimpin Pak Nahrawi ini lagi neng kempek, pernah iri sama Pantus. Waktu Pantus itu tampil kok banyak yang tepuk tangan. Tapi ketika saya maju kok gak ada yang tepuk tangan. Saya mengatakan pada Pak Imam Nahrawi, orang Indonesia itu masih bingung, tepuk tangan itu merupakan dari unsur olahraga apa bukan? Ya begitu. Sing paling aneh kan olahraga catur. Aneh. Sing aneh olahraga kan syaratnya kudu mentuk keringet. Iya. Dampak main catur, wong jago mung karo utuk sek olahragane nang endi? Kadang kemeringet sedeng. Eh? Kadang kemeringet. Kemeringet apa? Ora bisa mlaku. Ora bisa mlaku. Nah, sekarang masuk ke satu Muharram. Itu ada lagu namanya apa ya? Yaumi Asyura. Ya jajal lagu dok. Ah, ding-dingane ning jine le. Ning 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 ning. Ya jajal. Pi yaumi asyura asrum tatasir. Bi hasnatani wala hafadlun nukhir. Sum salisil sum salisil sur aliman ud waqt akhir. Ras al yatim mimsah tasodak wa tasil. Mimsah tasodak wa tasil. Bi lagu apa? Yaumi Asyura. Dalam 10 Muharram karangannya Syekh Ahmad Al-Hudsi dari Kudus. Teruskan. Wasi'alal iyalikulim dufra wasuratal ikhlasikul alfantasil alfantasil. Artinya? Sepuluh surah anarolas keutamaan. 12 keutamaan. Terus? Sunnah puasa maca solawat ing nabi pada hasilaturahmi ziarah mring para kiai tilik wong sakit. Terus? Anggo alis celak musab sirai cah yatim. Pada gawe bunga marang sanak keluargane motong kukulan sodakoh mandi sunnah uko maca surat ikhlas kaping sewu. Kalau lagunya yang bikin ya Bupati Tegak, supaya jangan korupsi, jangan sampai ngambil-ngambil proyek, jangan sampai motongi proyek, jangan sampai membaduk duitnya negara. Asli dari hasil pengeluaran dan pemasukan dari wayangan dan dalang. Kayak gitu. Oh iya ya. Hasilnya kena cetok. Setiap ada kuitansi saya laporkan ke LHKP. Setiap 3 bulan sekali ke KPK sana saya laporkan. Termasuk kuitansi yang di sini. Iya. Kuitansi yang di sini kan kuitansi kosong. Jadi memang tidak ada bayaran di sini. Karena di sini ini adalah fardu ain bagi Pantus untuk memeriahkan gedung yang megah ini. Ya Allah, tinggalannya Gus Dur. Iya ya. Alhamdulillah menteri ini kayak mencorong-mencorong. Ya Allah. Anak menteri sing kacamatanan, Hanif. Pakaiannya kayak bintang film ya anak. Yang seratan sepuh Pak Nasir itu ya profesor. Imam Nahrawi kayak tukang jaga masjid jadi menteri. Menteri Nepi, Menteri Olahraga. Olahraga itu harus olah rasa. Satu Muharram.
Pak Marwan, Marwan Jafar. Anak piresi buka pipa Indar Parawansa. Juga ada Menteri, kalau Pak Mohaimin itu Menteri Menko. Artinya Mengko. Ini yang dari PAN juga ada yang rawuh ya. PAN. Oh iya. Partai, partai ini Mas Rais. Oh iya. Sing saiki melu Jokowi, ada pentol tak pentol PAN hebat cerdas. Ayo keter KMP karo KIH. Lah mencolot baik. Hebat, jadi karena menyelesaikan kemelut hidup PAN. Hebat. PAN kowe fikile mudore. Sebab PAN kan bahasa Jawa, arep akan datang. Oh ya kowe. Jadi angel kayak ngopan melu ngendi melu ngono angel mulai betul arane PAN berarti fikile mudore. Cerdas orang PAN, hebat. Nah, iya. NU sama Muhammadiyah ah udah bersatu. Tenang aja. Enggak ada persoalan. Sebab yang namanya NU itu lebih muda dari Muhammadiyah. Jadi kalau NU kepada Muhammadiyah itu panggilnya wong tuwo. Harus menghormati. Oh, satu dulur. Dulur oh. Pada-pada tunggal gurun, sapa tarangan. Oh, satu guru. Satu turu. Oh, Ahmad Daklan karo Mbah Hasyim Asyari. Oh. Sak kringgelan. Heeh. Oh, Kakang Adi sih darane musuh. Iya. Mulane PKB PAN anjo, odang PAN PKB anjo. Gue pesen solawatan ya karone PKB, talilan karo PKB. Gue karo PAN, PAN PAN singiapna berkate oh PAN ya. Cerdas ya. Cerdas ya wajah guyonan gue. Iya ya. Ya berarti NU adiknya PAN. Kok oh, bisa sih? PAN kan lahir Muhammadiyah kan 1912. Oh Muhammadiyah. NU. Oh. 1926. 26. Jadi menganggap orang tua. Oh, ngundangnya apa kowe? Ya Kakang. Ya, ya Mamas ya. Mas PAN nopo di PKB ya kowe. Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan sih ketua apa? PKS oh. Oke PKS. Oh iya ya. Partai keseribet sapi. Naudzubillahi min dzalik, aja pada tiru kayak gue. PKB aja kayak gue aja ngeratak tangannya lah. Wong PKB kan dong kayak Allahu Akbar be karena apa menteri tekap be mesti pada ngrokok isak wong-wong ngosok pule wunan satu sewunan gue harus di apa budidayakan agar menterinya jangan korupsi. Kalau ada menteri kunjungan kita siapkan recehan. Itu bisa. Kita yang harus menyumbangkan kepada menteri dong supaya menterinya jujur. Disumbang malah. Disumbang ya. Harus aja malah ngerawang Pak Menterinya nyeluk sumbangan Pak Menteri. Mungkin ah Menteri Pemuda nyeluk sumbang gamelan ya angel loh. Kalau minta sumbang pemudi boleh. Cocok. Iya ya Allah. Pak Hanif Dahiri pakai kacamata. Waduh kayak bintang film. Krisnamurti juga tadi ada ya. Ya PKB ya, cantik-cantik juga, yang alhamdulillah PKB ya, Mbak yang cantik, Lulu temennya itu yang gering, kayak triplek ya. Sama-sama. Mbak Seti, kamu ya siap dinikah siri ya. Jadi. Kami kipi memang di sana. Apa? Di sana ngundangnya Kakang Bima dari Muhammadiyah Bima. Secara ya. Iya. Ya lebih lahirnya lebih dulu sih. Oh iya ya. Jangan sampai jadi ribut-ribut ke bulan puasa. Muhammadiyah terawehe 11. Ah iya. Ya wong tua bukan kuatnya 11 ya ora apa-apa. Si bucah nom-nomnya telulikur. Bukan kuatnya 11 ora apa-apa. Wong Kanjeng Nabi tidak menentukan jumlah rakaat dalam sholat taraweh, paham? Iya bener. Aja ribut karepe dhewe ketok. Bombongan bayar. Bombongan buat kurang ajar. NU karo Muhammadiyah aja musuhan bukan dadi besan. Goblok. Ae sedang ari sembayange di situ. Sembayange di situ. Biasane. Inden di situ. Lah wong tuwa wong penumpak bis be mongko sing sepuriin mongko. Sing tua dulu monggo-monggo, bapak tua monggo-monggo. Monggo duduk di sini, sing nom ngadeg. Kayak kowe. Oh iya ya teng ya. Muhammadiyah badane ning ngene lebarane Idul Fitri malah hebat. Hebat e?
Kayak kemarin Idul Adha kan ya. Muhammadiyah mendahului. Di sini sing beruntung berarti fakir miskin ya. Si beruntung pimen. Ya oli daging sing Muhammadiyah karo sing NU sih. Iya kan. Lagi ya oli daging sing Muhammadiyah, sing ngomong oli daging sing NU. Burung hari tasrik, eh paham? Ya bener kan. Aja tiga ribu umat telio. Lah burung karuan pada mancing suarga, be pada petingtingan. Model apa? Hari kaya sih seneng sembangin lapangan, nono sih teng. Lo iya bukan yang jeruannya masjid sumuk, iya yang lapangan ora apa-apa. Jadi kok banser deh singkir singkir, bok menawan atau lepong asu, anak apa kono kita singkir singkir nanti rewangi, paham? Kerja sama. Aja ya. Kakek cocok. Ya, ya, ya. Wajadil hum bilatihya aksan ada mujadalah tetapi buntasannya apik. Sama-sama orang Muhammadiyah, orang NU, orang PAN masuk ke dalam gedung parlemen untuk apa? Untuk mengatur supaya masyarakat sejahtera. Bagaimana yo? Benar kan? Apa-apa? Lembaga kakean cangkem LKC. Kapruk sisang kuntilimu. Ah, makanya gue ya. Indonesia kayong ya Allah ngadepi asap be ora. Tapi ada wong NU ora bakal pega karo asap. Si pisan. Lah ngger selawatan kan ngono ukup dupa ngono ngene. Tapi biasa udut kaya gue. Ya calo asap maring Jakarta lah disedoti kabeh karo wong NU. Iya. Iya penanggulangan asap lho. Asam cekel dalangan terus. Iya. Cek sedut langsung metu bebel metu apa sampai nah asap kita tundukan bisa metu kebule ya apa anak kebule ya itu satu Muharram kuwi ning tanah Jawa mien ok sadurunge tahun 1613 ya. Tanah Jawa wis ana wulan juga hari juga sudah. Nggak usah penanggalan. Udah. Jawa, kalau nggak tanya langsung saya nggak tahu. Kalau saya pun kayak ngomongan Agus Sunyoto, ora jelas. Sing jelas. Dari Mas Agus Sunyoto. Pimen, pimen. Sesudah tahun 1613, setelah Raja Maratam Sultan Agung. Mataram. Meratam Mataram Matraman Mataram dan diulang lagi Ma Ma Ta Ta Ram Ram Mataram Krama tunggal bocah yang bernama Sultan Agung Anyokrokusumo pulang naik haji. Menyatukan antara bulan Jawa dengan bulan Hijriah. Jawa dan Hijriah. Jawanya Suro, Hijriahnya Asyura. Sarwo, Safar, Yuswo, Maulud, Jaladri, Bakdo Mulud, Monglir, Jumatil Awal, Jumantoko, Jumatil Akhir, Anggono, Rajab, Reksono, Ruwah, atau Sa'ban. Wertiko puasa utawa Ramadan tunggono sawal wiloyo legeno dulkaidah wilmuno besar atawa dulhijjah bite arane dina minggu soma arane dina senen anggara selasa buddha rebo respati kemis sukra jumat tumpek sabtu paham? Minggu jejeme 5, Senin jejeme 4, Selasa jejeme 3, Rebo jejeme 7, Kamis jejeme 8, Jumat jejeme 6, Sabtu jejeme 9. Kliwon manis pon wage. Pahing. Kliwon manis pahing pon wage. Kliwon jejeme 8, manis 5, pahing 9, pon 7, wage 4. Komplit. Mulane ngene ana wong lahir Senin pahing. Senene papat, paingi 9, 49, pasangi. Juga nomor. Bocah kepis. Itu Sultan Agung. Itu Sultan Agung. Paham? Oh iya. Begitu. Jadi jangan dikira bahwa di Jawa itu belum ada apa-apa, sudah ada. Peradaban sebelum Islam masuk pun sudah ada di Jawa ini. Sudah ada kebudayaan. Begitu. Paham? Ya, ya. Mm-hmm.
Jadi partai PKB itu adalah partai yang paling anteng, partai yang paling istiqomah. Itu bisa. Tinggalannya Gus Dur. Antengnya gimana? Ya anteng udah kasih jelalatan. Kadernya orang pada mendem langka. Oh, iya, tanya. Paham? Iya. Arane si mendem ya leren. Leren gue bahasa Arabnya tobat. Leren temenan arane tobatan. Nasuha. Sing penting pimen carane pun mendem bisa leren. Hmm. Ben karena isin aja diamang-amangi. Butuh karena wedi ya? Ya utuh. Memang karena kebutuhan. Taat berhenti itu karena kebutuhan. Wa ma tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadahis. Sana. Berpikir. Cok goblok ke permukaan sa'ah. Sana. Sana. Tahun. Berpikir sejenak tapi mengalahkan ibadah satu tahun adalah sejenak berpikir meninggalkan yang buruk menuju ke yang baik. Itu namanya hijrah. Hijrah. Dari partai yang belum jelas masuk PKB dan nah, sebagainya, itulah namanya hijrah yang baik. Itulah kampanye yang sering saya omongkan untuk bisa menambah kursi PKB itu nah. Salah satunya Caimin. Yang keduanya adalah nanggap wayang Pandus. Saya nawar Pandus. Boleh asalkan kamu sekeluarga masuk PKB. Oh siap, baik atau kayak gue. Ya gue punya cara-cara sendiri. Yang penting kalau PKB itu kadernya enggak rese, Pak Insya Allah 2019 kursinya akan bertambah. Amin. Dan bertambah berkah. Itu tugas daripada sebut-sebut kader. Ngomongnya orang jelas, Gon. Akhirnya saya tokoh-tokoh pada ngomongnya orang jelas. Ya Allah, di dana desa, ya pan. Peraturannya apa Menteri? Digawe sing apik. Karena indah, duitnya aja. Kau gawe perkara dan sebagainya. Menteri Dalam Negeri ya kayak gue diatur oh hibah dana hibah. Menini anak badan hukumnya nganti telung tahun. Ya, angger tiga besa iki berarti oleh rong ewu sangalas oh. Di mana apa sepatah nih mangane sing terima hibah gue wong-wong sing melarat oh. Ya wong asale dana hibah gue sing ora karuan lah gue. Kuitan sini piktip. Jadi sakit karo pejabat ini pada manjing bui. Iya ya, mulai kayak gue. Mulai diatur temenanan lah, temenan dana hibah ya kayak mendingan ya, iya partai-partai kayak bangsanya kayak tinggal ini dapil. Aku asalnya pan nyumbang sekolahan di bulan ini sekolahnya lah ke muride, lah ke bentuke, piktip. Ya bener tak ya bener, mumbainya tolong lah sih ngapik-ngapik sih bener-bener tolong. Mulai diperifikasi maning. Kayak gue ya, ingin aneh kon cari kon yang lem hanas. Tukaran karo duta besar Singapura. Iya kang. Nyong rong perkara dok nyong takon kayak reklamasi ne negara Singapura. Kue pasire oleh si ngendi nyong takon dok jengkel. Berarti kenal ya gue. Ici lorone wingin nyong barang si Singapura nyong tetep si hebat Indonesia. Sebabe WC neng kana laka banyu ne kang. Anggone apa? Tisu. Lah nyok wong Islam kok lo kan ngising cewoke nganggo tisu. Obal kapil, obal kapil, obal kapil. Kayak tayamum kayak gitu kosok kayak gitu. Iya. Cewok tayamum. Aduh kayak ya sampai ke Indonesia. Oh hebat teman Indonesia tapi belum menang. Hebat teman. Lah nang perkumpulan kayak gitu. Anggere yang luar negeri anak kumpulan kayak kaya iki jam 10 dibubarna karo aparat. Paham? Wong jagongan kono tengah dalan. Kowe Indonesia kaya kowe, hebate kaya kowe dijorna. Anu duwe kebebasan. Ngrasani Pak Jokowi ya ora apa-apa. Anggere engko anggere kaya nyalon maning bela. Wah ya kowe ora apa-apa sing penting kowe enek. Ngrasani wong PKB, tapi sing penting pokoke anger pemilihannya melu. Dadi kowe mau kabeh Kang, eneng ngendi wong picek matane kon. Surah. Aduh ya Allah. Apa maning nggih? Wes sing terakhir santri. Santri kowe dudu bahasa Arab. Sing anane mung Indonesia. Asale sing tanah Sanskerta. Oh Sanskerta. Santri kowe asal usule dari kata-kata sastri. Apa? Sastri. Irokna? Sastri. Aja karo angop kunyok. Sinden isine mung badok tok kon ya.
laka-laka garing mangan bakso iki yo barang kari dilindilit ora langsung dipangan no iku apa diwil-wil dingin no elingan dia ya kutulanan 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 dingin ini dilindilit wil wil kepangasane bola golek apa dingono aduh karena yang Singapura hidupnya ditenda oh denda 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 patang dolar yang hidupnya yang lima terus ditenda $20 sengaja yang duh 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 Singapura sudah saya ludahi oh hujan hujan ditenda orang apa-apa karena itu duh 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 lakon lah lakon ini entah itu orang apa-apa. Sebab orang sini sadar bahwa itu manfaatnya banyak. Loh, bisa ada manfaatnya apa? Nah, harus tetap jelas. Nah, remu, ayo gue. Ya, harus dijelaskan, no. Eh? Harus dijelaskan misalnya apa manfaatnya, no. Itu? Iya, ludah itu manfaatnya apa? Harus dijelaskan. Kok so remeng-remeng ngono, gue piye. Untuk nanti ya? Ya. Ilmu doreh untuk nanti, jangan sekarang. Nggak enak saya. Banyak para santri-santri dan para banyak anak pimen yang dijelaskan sih jelas. Malah para kiai geng kok takon karo kimu kelas be gedongan kae. Oh hadir. Ya ini cilik tapi hebat. Kudu di ora leren. Hos pus pas. Oh, hebat aku ya. Digawa maring dokter ceritane. Kimu kelas. Heeh, kimu kelas gawa maring dokter. Terus suruh menghentikan merokok. Dokternya tiga nyami. Tiga nyami. Ini Bapak ini ada penyakitnya batuk ini Pak, kronis Pak. Bapak harus menghentikan rokok. Jawabnya kayak kiye. Pimen jawab pimen. Sadurungan rokok wis ana watuk. Hubungannya apa watuk karo rokok, dokter goblok. Lah sing ngomong kiai. Bener tak bener lagi. Hari kayak Uspuri, tarane kayak asli ini tegal kayak. Eh, tegal. Tolong dijaga kesehatannya. Karena yang bojone nom-nom. Bojone nom. Nom-nemen bojone wong yo lagi awak nyong silaturahmi mana pe ngerti iki kowe santri ini. Pe ngerti ne santri. Heeh, bar nyong takon no, Ki. Saha eta Ki? Beda. Ingen di ae. Yang nyong naksir. Karo ngomak. Karo itu kaya rabine kita kaya bojone nyong nyong aja ngono ya bojone nom nom ngapa hebat ki mak ki iya. Nyong bojo nyong bojo loro pisan kala bojo nome luwi tua timbang bojo tua tapi perhatian untuk para penonton men. Ingat sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Ya iyalah. Benar, benar.